Pak di Kota Medan, Pak, gimana langkah kita, Pak? Aksi begal. Iya. Kita meningkatkan itu patroli khusus untuk 3C itu. Mm-hmm. Sama kegiatan rutin yang ditingkatkan. Mm-hmm. KRJJ. Yang aksi-aksi begal yang belum terungkap, Pak, gimana, Pak, sampai hari ini, Pak? Kita akan bentuk tim untuk telusuri itu. Mm-hmm. Ada timnya khusus, termasuk untuk unit patroli khusus untuk 3C itu. Mm-hmm. Mulai kapan, Pak, itu berlaku, Pak? Udah berjalan. Ada pengungkapan sebelum operasi lilin. Setelah operasi lilin ini kita bikin lagi. Ada pengungkapannya, Pak? Selamat terbentuk. Aduh, nanti kita tanya sama Kasat Reskrim. Oke. Saya sudah membentuk tim dari Direktorat Kriminal Umum, membentuk tim secara full tadi pagi, membackup pengungkapan dan pencegahan serta penindakan terhadap para pelaku begal. Saya sudah ingatkan kepada para anggota, saya akan pimpin langsung, tidak sungkan-sungkan memberi tindakan tegas terhadap para pelaku begal yang meresahkan dan sampai menyakiti masyarakat. Seperti itu.